Selamat datang di Kampus Tour Universitas Jenderal Sudirman. Seperti moto dari Universitas Jenderal Sudirman, maju terus, pantang menyerah. Ini adalah patung Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dan ada satu mitos, kalau kalian mahasiswa USUD dan foto di depan patung ini, maka kalian bakal lulus lama. Tapi itu mitos sih. Dengan total lebih dari 20.000 mahasiswa, tentu banyak banget yang diurusin. Jadi ini adalah gedung rektoratnya UNSUD yang ngurusin segala sesuatu yang berhubungan dengan mahasiswa, staf, dan lain sebagainya. Buku adalah jendela dunia. Ini adalah UPT perpustakaannya UNSUD. Jadi selain kalian bisa pinjem buku, baca buku, di sini juga ada tempat yang nyaman buat kalian belajar. Nama panggilan gor ini adalah Gor Susu atau Gor Susilo Sudarman. Nah, di sini tuh banyak banget fasilitasnya. Salah satunya adalah tribun berkapasitas 500 orang, kemudian ada juga jogging track, athletic track, dan lapangan yang bertaraf internasional. Selain Gor Susilo Sudarman tadi, di UNSUD juga banyak fasilitas olahraga yang salah satunya adalah lapangan tenis ini, lapangan voli, lapangan bulu tangkis, dan tenis meja. Yuk, bisa ya? Ini adalah Masjid Nurul Ulum milik Universitas Jenderal Sudirman. Jadi selain belajar, menuntut ilmu, kalian juga harus menyeimbangkan dengan kegiatan spiritual. Salah satunya adalah beribadah di Masjid Nurul Ulum ini. Ini adalah asrama UNSUD atau biasa dikenal dengan Rusunawa. Dan bangunan ini masih tergolong baru karena difungsikan sejak tahun 2010. Ini adalah laboratorium riset milik UNSUD. Jadi laboratorium ini digunakan oleh berbagai jurusan untuk menunjang kegiatan akademiknya. Ini adalah UPT Bahasa atau Unit Pelayanan Bahasa. Jadi buat kalian yang kurang bisa bahasa asing seperti bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, kalian bisa belajar di sini. Nggak sampai belajarnya aja, kalian juga bisa tes. Dan kalau kalian butuh jasa penerjemah bahasa asing, di sini juga menyediakan. Ini adalah Rumah Sakit Gigi dan Mulut UNSUD. Jadi buat kalian yang punya masalah tentang gigi atau tentang mulut, kalian bisa berobat di sini. Dan yang menarik, rumah sakit ini adalah Rumah Sakit Gigi dan Mulut pertama di Jawa Tengah. Selain itu, selain difungsikan sebagai rumah sakit, ini juga difungsikan untuk praktek dan belajar calon-calon dokter gigi dari UNSUD.
Jadi ini adalah experimental farm. Dan di sini tuh ada kambing, ada domba, ada sapi, ada ayam juga. Jadi selain kalian bisa belajar tentang hewan, kalian juga bisa ngasih makan sapi atau panen telur ayam. Ini adalah auditorium Universitas Jenderal Sudirman dan biasanya gedung ini digunakan untuk kegiatan ospek, wisudaan, dan acara-acara lain seperti seminar nasional. Ya, jadi itu tadi kampus tour Universitas Jenderal Sudirman. Buat kalian yang mau request kampus mana, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan see you. Selamat datang di kampus. Dilakukan oleh berbagai jurusan. Belajar. Bla bla bla. Ji, kamu sini jangan situ-situ, ya. Kalau